Hai, selamat datang di video kali ini. Gue mau share gimana caranya download Perfect World Mobile sudah rilis yang sudah tersedia di Google Play Store tapi belum ada di negara plus 62 nih guys ya. Oke, sebelum videonya gue lanjutin, untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan diklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan tentang update terbaru seputar game di channel Clementinos ini guys. Oke, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah kalian ke Google Play Store kalian. Kemudian kita download dulu yang namanya Melon VPN, guys ya. Oke, kita cari aja. Kita masukin keywordnya. Kita ketikin di sana Melon VPN. Kalau sudah ketemu kita install. Kalau sudah guys, kita buka aplikasi Melon VPN ya guys ya. Oke, jadi di Melon VPN ini memang tersedia yang namanya server VIP ya. Tapi kita bisa pakai server VIP itu dengan cara kita nonton iklan yang disediakan di aplikasi Melon VPN ini guys. Jadi kita bisa akses ke server VIP-nya tanpa harus bayar, tanpa harus pakai trial-trial segala. Jadi kita disodorkan satu iklan untuk kita tonton, lalu kita bisa akses ke server VIP-nya Melon VPN ini. Wow, amazing banget ya guys. Oke, kuy, kita lanjut aja ya. Di sini udah disodorin iklannya untuk dapetin benefit dari VIP member ya. Oke, kita klik what's now. Ya kan? Oke, iklannya kayak gini. Gua kira ini iklannya bigo. Oke, kita close aja. Fuck boy banget anjir. Oke, nah di sini di tampilannya Melon VPN ini udah mau ngarahin kita ke server VIP-nya. Oke, kita klik aja connect. Capcus. Oke. Abis itu kita pilih wilayah nih guys. Kita disuruh pilih wilayah. Dipilih wilayah ini, kalian klik aja server yang Kanada guys ya, yang atas nih. Nih. Oke, kita klik. Abis itu oke, kita udah terhubung nih guys ya. Nah, udah connect. Kita balik. Nah, oke. Di sini langkah berikutnya adalah kita masuk ke setting atau pengaturan guys ya. Kita cari aplikasi terinstall. Habis itu kita cari aplikasi Google Play Store-nya guys, ya kan? Habis itu yang kalian harus lakukan adalah pertama klik paksa berhenti guys. Oke. Setelah itu hapus cache. Langkah ketiga adalah hapus datanya. Ya. Oke, setelah seperti ini kita balik lagi ke home-nya. Kemudian ini langkah yang paling penting. Biasanya di sini banyak yang bisa, banyak juga yang gagal ya. Jadi gua untuk mengantisipasi biar kalian tidak mendapatkan gagal, jadi gua ngerekomendasiin kalian punya dua email. Oke? Dua email. Jadi kalian bikin dua email. Ketika kalian masuk ke Google Play Store, oke? Masuk ke Google Play Store. Ketika kalian sudah masuk ke Google Play Store, kalian pakai email yang kedua kalian ya. Jangan pakai email itu. Jadi ketika kalian sudah masuk ke Google Play Store-nya, kalian switch, kalian ganti emailnya ya. Kayak gini caranya. Tuik. Gitu. Kenapa kok gitu bang? Biasanya kalau kita nggak switch emailnya itu kebanyakan gagal ya. Banyak yang gagal gitu ya. Tapi banyak juga yang sukses gitu ya. Oke, kita di sini cari saja nama game ya. Perfect World. Ah, ini dia, ya kan? Klik, cuy.
Oke, udah ada langsung, ma bro. Ya, tinggal klik aja di install. Oke, ya. Setelah kalian sudah selesai download dan aplikasinya siap untuk dimainkan, kalian boleh lepas VPN-nya ya. VPN-nya di close aja, disingkirin aja VPN-nya. Nggak usah pakai VPN lagi, kalian langsung aja masuk ke dalam gamenya. Dan apabila, oke, ini yang paling penting, apabila kalian mengalami stuck di angka 10%, gue ulangin, apabila kalian mengalami stuck di angka 10% pada aplikasi Perfect World Mobile-nya, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah di sini kalian balik dulu ke home, lalu masuk ke dalam pengaturan. Setelah itu pilih aplikasi terinstall atau manajemen aplikasi, lalu cari yang namanya Perfect World Mobile. Oke. Lalu di sana ada 3 izin yang harus kalian kasih ke aplikasi Perfect World Mobile-nya. Oke. Ada kamera, ada mikrofon, ada penyimpanan. Dicentang aja 3-3-nya. Oke, kalau sudah, balik lagi ke aplikasi Perfect World Mobile-nya. Lalu kalian bisa nikmatin ya, skin yang indah banget di sana. Habis itu, setelah itu udah selesai, ya kan, short movie-nya yang ada di game-nya. Kalian disuruh unduh data lagi ya. Ya, kecil lah datanya, oke. Kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share teman-teman kalian biar kalian bisa mabar bareng, ya gak? Biar happy. Dan jangan lupa untuk kamu yang baru bergabung, klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini biar kamu gak ketinggalan seputar game MMORPG lainnya di channel Flaming Tips ini, guys. Oke, okay? See you, bye.